Assalamualaikum, nama saya Rizky. Saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas secara konveksi. Jika kita memindahkan setumpuk suhu ke tempat lain, maka kita juga akan ikut bersama buku-buku tersebut. Jika buku itu diumpamakan sebagai energi panas, maka kita adalah medianya. Jadi perpindahan kalor secara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi juga bisa kita lihat pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air lebih ringan dan akan naik ke atas. Dan air yang di atas akan turun ke bawah. Assalamualaikum guru, hari ini saya akan menjelaskan perpindahan panas secara konveksi. Di paragraf 4. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin. Dan angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan dengan di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, teman-teman, contohnya ini, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Demikian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.